Bro sekalian, jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes Eko Vlog. Dan video kali ini, itu saya mau tereng yang mau pasang visor buat helm. Ini dia coy, ini helm HCC Yamaha. Itu kemarin beli harganya sekitar berapa ya? Ya kalau di pas 700 ribuan tuh belinya bisa dealer atau bengkel resmi Yamaha. Tapi nggak tahu nih apakah helmnya ini masih produksi atau enggak. Ini ukurannya yang M, ukurannya M. Ini kalau dilihat sekilas bentuknya mirip kayak ini sih, mirip kayak helm KBC, persis malah. Bentuknya sama persis nih, mirip helm KBC dan Langsung aja sesuai video, yaitu saya mau pasang visor. Jadi kalau udah dipasang itu hasilnya kayak apa, mungkin buat Mas Bro yang udah penasaran bagaimana cara membuat helm KBC. Ini helm KBC soalnya, tapi mungkin sama Yamahanya di rebrand atau gimana, saya nggak tahu. Ini mereknya HCC tapi desainnya mirip KBC soalnya. Nah ini mau tak pasang ini dia. Ini drag visor. Jadi visornya ini itu harganya sekitar 200.000. Nah untuk pembeliannya, kalau misalkan Mas Bro berminat silahkan ngeliat di deskripsi video, udah tak cantumin. Terus ini dia belum ready pin lock, jadi harus ngelubangin. Tapi dia udah, jadi ini visornya itu udah flat, jadi udah joss banget nih, udah keren banget. Ini kalau dipasang, wah yakin ganteng banget nih. Jadi langsung aja deh. Oke, jadi untuk pemasangannya itu kurang lebih seperti ini coy. Visornya kita angkat ke atas dulu. Ini kayak ada ininya buat nariknya, itu tinggal ditarik ke atas. Nah seperti ini terus. Nah kita lepas. Yang satunya juga sama. Ini ada kayak buat jendolan ini. Kita tarik ke atas. Nah, seperti itu terus tarik keluar. Udah lepas coy. Ini kita tarik dulu ke atas seperti ini. Ya, tarik ke atas terus ini kita masukkan ke dalam. Terus lepas. Sudah terpasang kan. Begitupun juga dengan yang sebelah kiri. Ini kita tarik ke atas dulu seperti ini, ya. Terus kita masukin. Tuh, terus lepas. Sudah. Mantap. Oke. Udah beres kan? Di HC-nya bentuknya seperti ini bro. Buh, nah kalau misalkan dipakai kayak apa nih ya? Kita cek nih. Buh. Ganteng kan? Ganteng parah coy. Tuh, helmnya ganteng banget nih. Ini kalau dari samping itu kayak gimana gitu ngelihatnya kalau ditambahin spoiler, ya kan? Tuh. Jadi dua aksesoris. Ini kan ada tips nih buat Mas Bro yang punya helm KBC, ya kan? Ini kan mirip-mirip KBC lah. Nah, itu gimana caranya biar helm yang dimiliki tadi tambah ganteng, tambah cakep. Pertama yang perlu di-upgrade ininya dulu nih. Visornya. Terus sama spoilernya. Ini spoiler ketebalan 2 mili PNP, ya kan? PNP tinggal pasang aja pakai 3M. Terus kalau dipakai itu dia terang, lumayan cukup terang. Jadi untuk tingkat kegelapannya, ini kalau dipakai ya mungkin sekitar berapa persen ya? 60-an persen lah. 60-an persen kalau nggak salah. Kalau dibanding sama HCC yang ori, itu mirip-mirip kayaknya coy. Mirip-mirip. Nggak ding. Agak hitaman yang ini. Kalau yang ini agak kelihatan putih. Ini terlalu hitam coy. Nanti tak compare aja ya, tak compare, tak masukin video kayak gitu perbedaan buat ngelihat kedepannya terang apa enggak kayak gitu. Kalau gelap banget kan bahaya, ini nggak gelap banget coy. Dan udah sampai di akhir video. Tadi udah tak jelasin tentang pemasangan visornya, keren banget sih, parah pokoknya keren.
keren banget pokoknya. Dan ya oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jika Mas Bro menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk di like. Kalau misalkan Mas Bro punya pertanyaan, silahkan komen-komen di bawah. Jangan lupa juga untuk di subscribe biar Mas Bro nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan dadah, see you next time. Dadah.